tidur. Ini main lagi Minecraft-nya. Nah, kosong, kosong, nah, klik ya. 080. Enter. 0800. Nah, iya. Thank you.
75. Ini kampas kopling itu udah habis. Jadi ini buat willy-willy, buat scanning itu udah gak bisa. Sama pernya itu per kopling standar, jadi belum pakai yang racing. Ini top speed di Sleepy pada keadaan sebelum gua ganti per kopling dan kampas koplingnya. Mungkin kalau dapat rezeki baru nanti diganti yang racing biar tambah wow tadi kan. Tapi jersey ini tuh kebalap sama teman gua. Sama R25 juga kebalap mungkin. Sama Ninja yang baru. ZX25R. Kalau dalam keadaan ini masih standar ya, ini pasti kalah. Kalah jauh. Segini aja review ketika motor gue masih dalam dan benar-benar standar, cuman diganti knalpot. Udah itu aja. Oli juga standar, busi masih standar. Jadi gue mau ganti paling yang masih nggak terlalu perombakannya nggak terlalu gimana-gimana. Yang penting tarikannya bisa menyaingi Ninja XZR. XZ25R. Berat gue juga tadi cuma apa ya, 365. Tinggi gue juga cuma 169. Naik ini motor yang beratnya overall tadi pelan banget nih sumpah. Oke, segini aja review dari gua untuk hari pertama gua ngetes di Sleepy. Waktu itu gua juga sempat sih ngetes sebelumnya di Jalan Raya Bogor itu kalah sampai 180. Tapi tadi pelan banget sumpah. Gak tau kenapa, apa knalpotnya pas gue pasang kenceng. Jadi sebelumnya gue pernah ngebusin knalpot